بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على حكمه الدين. نستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلا مضل له وليا مرشدا ولا هاديا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا membaca Quran satu huruf, Allah Ta'ala bagi 10 pahala. Nampak? Nampak?
tapi positif tak boleh kira dah tuan, tak boleh kira, tak boleh kira. Kualiti puasa kita tidak boleh dikira dengan apa saja ukuran, tak boleh kira. Tak kira tuan, kita macam kita kira di kelerai, boleh kira satu-satu-satu-satu. Berapa yang sini, berapa yang satu, berapa yang besar, boleh kira. Siapa yang lebih, yang lebih, dialah yang menang. Kita berkira, tapi puasa kita tak boleh kira sebab tak kesukatan dia. Maka Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala saja yang tahu berapa pahala yang boleh diberi kepada orang yang berpuasa. Sebab puasa itu untuk dia. Allah Ta'ala beri semuanya khusus dengan ibadah puasa berbanding dengan amalan ibadah yang lain. Cuma itulah pahala ibadah puasa disandarkan terus kepada Allah Ta'ala dengan sandaran kemuliaan sehingga ia sampai ke tahap yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Hal ini juga disebabkan seorang yang berpuasa itu tidak mampu mendekatkan dirinya kepada Allah. Sekiranya dia berpuasa sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, laisa rubba min sahib, laisa lahu min syiami yarju' wal 'atash. Ramai orang yang berpuasa tapi tak apa pun dari berpuasa dia melainkan lapar dan dahaga saja. Mana tak ada makah. Sebuah Nabi sebut macam tu, maka puasa kita tak ada makah lah tuan. Tak ada markah, tak ada fir, tak ada pahala, tak ada markah, tak ada mata. Kalau main bola pun tak ada mata lah. Kalah tak ada mata, kosong. Kalau menang, tiga mata. Kalau seri, satu mata. Kalau kalah, kosong mata. Ya tak? Begitulah. Bila Nabi kata, begitu, maka puasa kita tak ada pahala. Sebagai contoh, puasa yang dilakukan oleh pendeta dan ahli hujung bukanlah puasa untuk tempat suci dan binatang-binatang tersebut. Kerana mereka percaya dan yakin bahawa tempat suci dan binatang-binatang itu tidak tercipta dengan sendiri. Justeru hakikat puasa yang dilakukan oleh mereka adalah untuk pencipta dan Tuhan bagi tempat suci dan binatang-binatang itu. Ini puasa orang terdahulu. Puasa setengah penganut agama lain. Mereka kata-kata mereka puasa untuk haiwan suci, untuk tempat suci. Sebenarnya mereka puasa untuk Tuhan. Bukan mereka puasa untuk tempat suci ataupun binatang-binatang suci itu. Semua kesemua ini terdapat daripada ibadah puasa ini merungkai segala rahsia bahawa dia satu makhluk pun yang setaraf dan mengatasi kehebatan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah puasa ini. Kita cuba meninggalkan amru wa syarabahu min ajli wa syahwatahu min ajli innahu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli ta'amqal. Semuanya orang puasa ni meninggalkan makan dia, minum dia, syahwatnya kerana aku. Nah, jadi mak kita ada ambil sifat Tuhan semata-mata nak dekatkan diri kepada Tuhan. Bukan Allah Ta'ala itu tidak makan. Bukan Allah Ta'ala itu tidak minum. Bukan Allah Ta'ala itu tidak berkenan kepada syahwat. Kerana ketiga-tiga ni adalah sifat makhluk. Tapi kita ni nak dekat diri dengan Allah, nak dekat diri dengan Tuhan, kita cuba dia kuat. Cuba ambil sifat-sifat Tuhan. Itu dia cerita kan. Kerana ini kita buat. Perkara ini kenapa? Kerana kita nak hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah SWT menyedarkan ibadah puasa ini terus kepadanya kerana ibadah surah itu berpuasa ini terlepas daripada keperluan makan dan nafsu syahwat, sedangkan tidak berhajat kepada makan dan nafsu syahwat ini merupakan satu dari sifat Allah SWT. Justru sudah ibadah puasa itu bersamaan dan bertepatan dengan sifat Allah SWT. Menurut Imam Al-Qurtubi, hal ini berarti bahawa seluruh amalan ibadah berpadanan dengan kadar dan sifat manusia, kecuali ibadah puasa berpadanan dengan salah satu dari sifat Allah. Ya, seolah-olah Allah SWT berkata, punya puasa hampir kepada ku sebagai dia daripada sifat-sifat ku. Tuan-tuan, kita dah mulai kata dia, itulah maksud di sebalik sabda Nabi SAW. Dari sudut yang lain pula, ibadah puasa termasuk meninggalkan seluruh cabang nafsu dan syahwat kerana Allah SWT mencipta nafsu syahwat secara azal agar cenderung kepada maksiat dan kejahatan. Hal ini berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebagai contoh, ihram dalam ibadah haji dan umrah, walaupun kebanyakan perkara harus seperti berwangi-wangian, berjima dan berburu dan makan, makan bisa diharamkan. Tapi makan dan minum tidak dilarang kerana itu menyebutkan asas kita.